Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kebun berkah dimanapun sahabat kebun berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel resmi kebun berkah. Kebun berkah sendiri merupakan suatu wadah informal yang terdiri dari penyuluh kehutanan maupun pertanian, baik yang masih sebagai aparatur sipil negara atau ASN maupun yang sudah purna tugas. Dan ada juga penyuluh yang bukan ASN, namun beliau-beliau sangat semangat, sangat berdedikasi di dalam melakukan penyuluhan, terutama penyuluhan kehutanan kepada masyarakat. Mereka bergabung di dalam suatu wadah yang disebut sebagai penyuluh kehutanan swadaya masyarakat PKSM. Dan di kebun berkah juga terdapat petani baik yang secara individual maupun yang sudah bergabung di dalam kelompok tani. Ada Pak Abdullah, beliau adalah ketua kelompok Kakpoktan atau Babakan Surya Tani yang bermarkas di Kampung Pasir Tengah, Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Pak Abdullah melalui Poktan, Babakan Surya Tani membuat atau membentuk suatu wadah yaitu Saung Kebun Berkah. Dan Saung Kebun Berkah ini merupakan suatu wadah untuk membudidayakan tanaman hias aroid, yaitu tanaman hias yang memiliki keindahan pada daunnya, seperti aglaonema, anthurium, dan jenis-jenis lainnya. Dan alhamdulillah, Saung Kebun Berkah juga telah bermitra dengan petani-petani kecil di sekitar Desa Sukaharja, seperti Desa Ciapus, ada Desa Taman Sari, dan bahkan sudah bermitra dengan petani-petani tanaman hias di daerah Puncak Bogor, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Cisarua, maupun Kecamatan Ciawi. Di Kebun Berkah juga terdapat kelompok tani hutan sumber rezeki di bawah pimpinan Bapak Soleh Iskandar. Kelompok tani hutan sumber rezeki melakukan pengelolaan lahan dengan menanami tanaman-tanaman kehutanan dengan pertanian, atau kita sebut dengan istilah agroforestry. Ada tanaman akasia, ada tanaman sengon, ada tanaman jahe, cabai, pisang, dan sebagainya. Ada juga KTH kelompok tani hutan sadar tani muda yang dipimpin oleh Kang Ian. Ini ada di Gadog, Ciawi, yang membudidayakan lebah madu. Silakan sahabat kebun berkah yang mau membeli madu bisa ke Kang Ian, ke KTH sadar tani muda. Ada juga komunitas-komunitas seperti Saung Nata Buana yang mengedukasi, memberi pendidikan terkait dengan budidaya madu, desa wisata, dan lain sebagainya kepada sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, alhamdulillah di siang hari ini saya berada di Semarang, tanggal 7 Maret 2024. Dan alhamdulillah saya akan mengunjungi Pak Mualim, Muali ya. Beliau adalah pemilik pohon durian Malika, durian lokal ya, asal Semarang, dan konon duriannya, pohon duriannya sangat besar, usianya juga sudah mencapai 200 tahun ya. Dan buah durian Malika ini memiliki rasa yang luar biasa, konon katanya. Yuk, nanti kita akan menjumpai beliau di Desa Kandri atau Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunung Pati, Kota Madya, Semarang.
Ini kurang lebih kita naik mobil dari Hotel Candi ini sekitar 45 menitan ya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan Pak Mualim. Ayo kita saksikan video ini, tapi jangan lupa sahabat Kebun Berkah untuk mengikut meramaikan channel Junior Diono Kebun Berkah, subscribe, share, tonton, komen ya, sehingga informasi-informasi yang disampaikan di channel Junior Diono Kebun Berkah bisa diketahui oleh banyak orang ya. Dan program-program pemerintah, terutama kehutanan, bisa diketahui masyarakat sehingga tepat sasaran, serta produk-produk dari petani-petani kebun berkah bisa diketahui, bisa dikenal oleh masyarakat, dan mudah-mudahan bisa laku dijual, sehingga sahabat kebun berkah pasti akan membantu meningkatkan pendapatan para petani kebun berkah. Ayo kita jalan-jalan ke Desa Kandri, Kecamatan Gunung Pati, Kota Madia, Semarang. Ayo. Ya, kita menyusuri jalan setapak menuju lokasi Duren Malika. Wah, sejuk. Desa Kandri, Kelurahan Kandri. Ini ada Pak Muali yang di depan. Ini Pak Dwi. Hah? Ada bawor. Luas sekali nih. Oh, ini dia. Oh, ini gede banget. Ini itu ya, Pak? Iya. Oh, ini. Oh, ini. Kalau yang ini apa, Pak? Durian apa, Pak? Ini malika semua. Oh, malika semua ini. Malika semua. Oh, ini daunnya agak memang hijau kehitaman ini ya, Pak ya? Iya, dan ini kan baru musim pur kan ini mulai. Hah? Maksudnya kan ini kan mulai nganu itu berdaun. Oh, nggih, nggih. Kemarin jadi rontok semua. Oh, ngeten, nggih, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dengan Pak Muali ini saya. Pak Muali pemilik Duren Malika ini di desa Kandri. Kelurahan ya, bukan desa, kelurahan apa tadi? Kandri, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang ya. Kota Madya Semarang. Ini saya bersama Pak Muali. Tapi saya nggak lihat buahnya ya, Pak. Ini di apa? Kebun nasinya berapa ini, Pak? Cuman dikit 8.000. Oh ya, 8.000 dikit ini. Ini kebetulan apa namanya? Hampir semuanya durian ini. Ya, ini 8.000 ya. Sebenarnya 8.000. Oh, berarti 1,6 ya. Ini ceritanya gimana, Pak? Pak, Pak, Pak Muat. Kita terkait dengan ini apa namanya? Durian Malika ini yang gede banget ini. Ya, ceritanya dulu memang dari orang tua itu, durian tempat itu. Ya. Karena dulu dulunya kan nggak tahu, oh, jin, jin, jin. Cuma nanamnya dari apa tuh nggak tahu, kalau tak tahu saya tuh kan ini kok kebetulan durinya bagus, latang-latang kebetulan itu. Bagusnya gimana, Pak? Rasanya? Aduh, kalau belum makan udah bisa cerita. Lah iya itu makanya. Tapi dari cerita Bapak aja, Nek. Aduh, manis.
wah bukan manis tok, komplit. Komplit. Pahit yeah. Ada wah. Ada pahit, ya. Aduh ada rasa manis banget. Aktif banyak rasanya. Kalau belum makan enggak bisa. Susah sih, betul, susah membayangkan kalau durian. Iya. Kalau durian mana-mana aja enggak ada yang seperti durian. Jin jin jin. Anu ukuran buahnya besar. Paling besar itu kemarin saya timbang itu 3,5 kg. Paling besar 3,5 kg ya. Iya. Tapi buahnya warnanya kuning ya. Wah, kuning. Warna namanya. Kuning. Kuning mentereng apa seperti kuning? Itu seperti mentega gitu. Oh, mentega, kuning ya, mentega ya. Nggih, gitu. Kulen. Kalau durian tadi kan agak nyerat itu udah halus gitu. Nggih, nggih betul betul betul. Ya. Ini kalau berbuah 1 tahun berapa kali, Pak? Pak Man. Ya 2 kali. Dua kali. Paling ya? Pertama itu ada berapa? Apa 50 berapa terus belum tentu jadi semua seperti itu kan ya. Terus, nanti keduanya agak oh, gini. Nah, kalau sudah segini ini berapa ya? Gede banget ini. Kalau saat buah pertama ada berapa butir kalau gini nih, Pak? Dulu waktu tadi ada sedikit. Nah. Terus itu anak-anak, Pak, durian dirabu, Pak, durian cici makannya sampai matang 5 kilo. Wah, itu nah. Pupuk ada berapa hari? Wah, buahnya ngeri sekali. Oh. Iya. Terus kebetulan banyak yang jatuh saya malah lumayan. Maksudnya batangnya kan masih iya pada ini ya kan ini kebanyakan kan gimana apa melebatannya patah kan ya patah betul-betul malah nah. Ada yang buah misalnya itu ada boleh berapa ya suruh buahi sama anak iya ini biar dia besar kalau dibuang ini itu bisa besar jadi nanti batangnya durinya habis kalau tidak dibuang batangnya ikut kering tidak kuat oh iya gini. Misalnya ini ada 20 20 tinggal semua tidak dibuang nanti durinya habis itu kuning habis kering oh. Hari itu ya kasih berapa, kasih 10 berarti berapa. Harus memang ya, harus diseleksi ya tidak kuat karena diminum batang kecil diminum berapa hari tidak kuat oh, seperti yang sana itu ada 25 lebih tidak saya buang itu tapi itu aku pernah gitu kan oh iya ya. Betul-betul memang harus dipilih ya, gitu. Nanti ini perkiraannya usianya berapa ini ya Pak ya 200-an 200 tahunan ini 200 tahun. Oh, ini berarti jadi sekarang jadi pohon indukan ya entresnya iya, ya iya, ya ambil kemana aja masya Allah saya enggak ini ya dapat pesanan dari mana 50 ribu anak-anak dulu iya ini ada malika semua kalau enggak malika tidak mau oh iya saya juga tahu dari kawan kebetulan iya. Kebetulan main ke kantornya beliau ini sambil nyarilah beliaunya kenal ya sudah alhamdulillah bisa ketemu dengan pemiliknya langsung ah bisa ceritain sayangnya enggak ada buahnya enggak ada buahnya sampai motong sampai ngobrol cerita saya juga lagi latihan Pak ya ya cuman enggak punya lahan jadi latihan sedikit sedikit ya yeah, oke okay. Makasih Pak Mali anak lalu saya ditawari mana apa kata saya sama ini nanti saya gini-gini buah iya pak, langsung sekarang buah. Apa? Ya. Untuk wisata buah pak ya. Wisata buah ya tempatnya enak ya kalau sana tempatnya anak saya berburu wisata kelengkeng oh wisata ya. Kelengkeng ini bagus kita izin pak berfoto di sini pak boleh pak oh bu apa? Ya, inilah sahabat Kebun Berkah ya. Lokasi di kebunnya Pak Mu'ali. Ini adalah pohon durian Malika yang usianya sudah mencapai 200 tahun lebih. Ini sangat besar. Diameternya lebih dari 80 cm sahabat Kebun Berkah. Ini sangat besar. Dan berbuah 2 kali dalam setahun sahabat kebun berkah bisa menghasilkan lebih dari 200 buah atau bahkan 500 buah per panen iya menjulang tinggi dan luar biasa di sekitar pohon durian yang besar ini Malika yang besar ini sahabat kebun berkah juga dibudidayakan dari hasil menyambung ya tanaman buah durian Malika juga nih ya
Ini kurang lebih luasnya adalah 8.000 meter persegi atau 0,8 hektar. Dan di sekitarnya juga ada pembibitan yang sederhana ya untuk menyambung terkait dengan bibit durian Malika. Ini adalah gubuk kecil ya, sahabat kebun berkah. Ini di sini dibuat untuk tempat menyambung. Nih, sahabat kebun berkah, jangan lupa ya, kalau datang ke Kota Madya Semarang, mampir di Desa Gandis ya. Kandis ya. Mohon maaf, Kelurahan Kandis. Kecamatan Gunung Pati, Kota Madya Semarang. Ini sahabat kebun berkah bisa melihat buah durian Malika yang memiliki rasa cita rasa yang luar biasa. Tadi kata Pak Muali bahwa rasanya pahit, manis, ada sedikit pahitnya dan legit, pulen ya. Warna buahnya juga menarik, yaitu kuning ya, kuning tembaga seperti mentega. Namun qadarullahnya saya tidak bisa menjumpai buah durian Malika karena memang sudah tidak musimnya, sahabat kebun berkah. Informasinya bahwa buah durian Malika yang besar ini biasa berbunga di bulan Agustus ya, dan Januari bisa ada yang sudah masak di pohon. Ya, luar biasa. Mudah-mudahan bisa lestari, sahabat kebun berkah, dan terus dukung channel Junedi untuk kebun berkah dan kebun berkah sendiri di dalam usaha untuk melestarikan tanaman langka dan buah lokal Indonesia. Dan alhamdulillah saya ke Bogor membawa bibitnya ya. Tadi mau minta yang sudah disambung, bahkan mau dikasih sebenarnya Pak Mualim, tapi khawatir mati sehingga saya bawa yang mudah-mudahan bisa tahan lama, yaitu yang semai dari bijinya. Terima kasih sahabat kebun berkah, dan jangan lupa subscribe, share channel ini, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.